Assalamualaikum, halo makhluk hidup semua, dan lu balik lagi di channel Megami Channel yang agak jelas keberat tapi jelas cara. Di video kali ini gua akan coba sedikit sharing ya tentang setelah kemarin maintain tentunya di game One Punch Man, the strongestnya lagi teman-teman semua. Ini lagi ada challenge club, bentar ya, gue sekalian challenge club deh tanggung deh biar enak lagi nanti ketiganya. Oke, ini gue akan coba ngejelasin sih yang gue rasa setelah maintain ya. Kalau menurut kalian setelah maintain tuh apa aja ada yang baru, coba ketik di kolom komentar bawah. Cuman kalau menurut gue nih yang gue kerasa banget sih munculnya beberapa Geryugan Shop di beberapa fitur dan beberapa item Geryugan Shop udah ada yang diupdate. Salah satunya ya itu di trial in. Oh ini lagi nyala nih, buka deh. Di trial inti teman-teman. Oke, nggak nyala, nggak seneng juga gue. Ah, apa ini cok? Gua kira tuh abis update, abis maintain bener gitu. Tetep aja jadi dajal anyi. Nih, yang gua rasain ya. Nih ya, salah satu fiturnya yang gua rasain tuh ada di rumah. Itu ada di permohonan ya. Di permohonan ini. Nih, di sini kalian udah bisa munculin materialnya Geryugan Shop. Jadi kalian bisa nyari ini materi-materi ini kan punya si Genus kan, punya si nyamuk, punya si Genos. Nah nanti kalau kalian hoki itu kalau pas kalian refresh itu keluar punyanya si Geryugan Shop yang SSR Plus. Dan di sini ada beberapa update, contoh kayak gue ngambil nggak ya? Oh nggak ada, gue hari ini nggak ngambil kayaknya deh. Gue kemarin tuh sempat lihat Zombie Man itu jadi ungu levelnya. Kan Zombie Man tuh sebelumnya levelnya orange. Di sini setelah update Zombie Man jadi ungu. Terus gue sempat ngeliat juga yang ininya tuh ada yang udah pernah dapat si Geryugan Shop. Kalian udah pernah dapat belum dari event ini atau dari fitur fitur permohonan ini, udah ada yang pernah dapat material Geryugan Shop apa belum? Coba ketik di kolom komentar, teman-teman. Itu salah satu yang diupdate. Ya, itu salah satu yang diupdate fitur permohonan adanya Geryugan Shop. Yang kedua ini yang paling dijelasin banget sih di notis sih ini doang cuy, trial inti serius. Nih, di sini doang. Ini dijelasin paling jelas ya, cuman di sini doang di trial inti sama kemarin tuh kalau nggak salah update perbaikan klub war kalau gua nggak salah inget. Dan di sini kalau lu hoki, lu bisa langsung dapat Geryugan Shop. Ah, nggak dapet cok, Genius itu mah. Coba yang ungu yang ininya ada nggak? Oh nggak ada juga, nggak dapet ya. Berarti ini gua nggak hoki sih. Oke, ini gua nggak hoki. Berarti di sini nggak ada Geryugan Shop. Tapi harusnya katanya ada. Terus yang kedua yang adanya lagi tuh ini gambar penelitian. Ini lu kalau hoki bisa keluar pilihan Geryugan Shop. Ya, 1, 2 di sini udah ada beberapa fitur nih tambahan. Di sini lu bisa keluar Geryugan Shop yang artinya lu bisa di sini dapetin material Geryugan Shop dari trial inti. Teman, kalau untuk direkrutnya gua nggak tahu udah keluar apa belum untuk Geryu SSR Plus. Ketik di kolom komentar kalau kalian udah ada yang coba atau ngerasain atau udah ada keluar belum Geryugan Shop untuk di trial inti minggu ini. Gua sih belum ngerasain sih. Karena emang gua belum maju. Nih ya, SSR ya, itu keluarnya di 8 ke atas nih, di sini. Jadi kalau kalian udah ngalahin ini ke atas seterusnya, maksudnya sampai sini, itu kalau lu ambil di rekrut itu udah mulai keluar SSR, teman-teman. Kalau yang gua tahu sih gitu di fitur trial inti sih kurang lebih begitu, teman-teman. Oke, itu salah satunya. Terus ini yang gua penasaran, katanya box memilih material udah diupdate. Yang dimana lu tahu gue dari kemarin udah nabung. Kita nanti sekaligus kita akan coba buka ini ya. Nih ya, oren-oren dajal. Sekaligus nanti gue juga pengen belanja mingguan dulu. Nih, ini katanya diupdate. Nih, ini diupdate. Apa iya?
Hah? Di update coy. Tuh. Wah, ini sih enak banget buat kalian yang kemarin red up enggak sempat nyentuh level 4 ya. Ini ini aduh anjir, kirain gua udah level 4 ya. Ini baru di-update kan, kambing banget, cok. Wah, males sih gua. Gua udah seneng loh, gua udah punya level 4. Gua kira orang lain akan susah naik level 4. Ininya di-update, anjing. Ini mudahin ke kalian banget sih buat kalian yang kemarin mungkin baru sempat sampai level 3 doang. Ini saatnya udah bisa naik level 4 sih harusnya sih. Buat lu yang enggak tahu ini dapetin kotak ini dari mana, lu nabung di sini. Di zona nonstop, teman-teman. Dan ini adalah kotak bulanan setiap harinya. Mana ya? Entar coba gua masuk dulu ya. Hah? Kok sudah penuh? Oh, ya udah pilih yang lain. Ya, nih. Jadi itu tuh di toko yang ini. Nih. Nah, ini setiap bulan direset nih. Yang ini satu sama yang ini satu. Itu tuh wajib beli. Kalau gua ya, kalau gua setiap bulan ini dua kotak sih wajib beli. Tapi kalau kalian butuh yang ininya, yang kotak warna ungunya, atau yang ini satu lagi juga, itu terserah kalian, kebutuhan kalian aja. Cuman kalau gua setiap bulannya pasti nih kotak ini pasti gua beli satu-satu, teman-teman. Karena ini worth it banget. Makanya ini gua punya di tas ada dua. Ini tadi gua di tas, ini gua beda ya. Gua gak punya yang ini. Ini tadi gua tas punya dua, teman-teman. Dan itu bagus banget sih buat tabungan komponen material selanjutnya. Apalagi yang diupdate ya, gua gak ngerasain loh. Sumpah ini kayak normal. Gameplay masih normal. Fitur masih gitu aja. Event juga gak ada event baru. Cuman ini masih di gacanya ini ya, Tatsumaki ya. Udah gua bilang kan, pasti tiket merah tuh balik lagi. Bener aja, baliknya ke Tatsu V1. Udah ketebak cuy. Kagak ada update ini untuk event red up tiket merah nih. Ini game udah gak ada update-nya anjir. Oke, gak ada event lagi tuh. Enggak ada event lagi, teman-teman. Enggak ada event lagi itu ya. Enggak ada event lagi, teman-teman. Ya udah, kita belanja mingguan deh. Sekaligus kita tes setelah maintain. Apakah burik masih ada? Mana sih tokonya? Ini dia. Ini kita belanja-belanjain dulu, Cok. Lumayan nih mingguan baru nih. Minggu baru Wah. Oke, waduh, ini kayaknya apa ini, Cok? Abis maintain aja tetap DC gua, anjing. Kacau balau, Cok. Oke, ini kita borong dulu ya. Apa jangan-jangan emang gua pengen dikasih cakep nih? Pengen dikasih bagus gua kayaknya nih. Ntar kita belanja dulu, Cok. Alah, abis duitnya, coy. Yalah, nanti lagi dah. Nah, ini wajib nih, wajib beli dulu ya. Oke. Oke. Saatnya kita bersukaria. Setelah maintain buka oren-oren. Equip ada enggak? Alah, sia euy, enggak ada. Gila lu, udah berapa minggu gua itu kagak keluar oren di situ, cuy. OP banget perasaan. Ini kita beli dulu, ini beli dulu. Oke, nice banget. Oke, ini enggak ada yang bisa dibeli. Dojo top class belum di-update juga. Ini kayaknya ini belum ini deh, belum di ini. Ini gua belum nyerang anjir. Ya udah gampang nanti aja kan. Oke, beli ini dulu satu. 55 kita beli 5 aja biar 60. Ini ada enggak? 39 kita beli satu biar 40. Nice banget. Kita buka. Setelah maintain, apakah ada perubahan? Kita lihat. Ini apa ya? Ini apa dah? Hah? Apaan anjir, kagak tahu gua. Jangan dah. Kalau yang masih belum paham, gua mending diemin dulu dah. Yaudah, yuk kita buka oranye dulu. Ungu dulu. Oke, nggak apa-apa. Tiger dapat attack. Aduh, nggak nyala, masa skip aja lah. Gue pengen nyala dulu yang penting. Ya Allah, Tiger lagi, coy. Oke, disamain. Tiger attack. Spesial, nggak ada skill lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini lumayan buat cari tumbalan.
Kayak buka yang outstanding dulu. Aduh, please nyala dulu, please nyala dulu, please. Ya Allah, nyala dulu, kek. Ini habis maintain makin jadi-jadi anjing. Ya Allah, nyala aja kagak, cok. Enggak, kagak mau gua. Ya Allah. Nyala kayak nyala.